sabaraha Asep? Tuh Asep ditanya kalau masih ada. Ini pariwisata. Bis pariwisata. Dan kalau ke sini ya ada pariwisata itu yang ke sebelah pantai sini itu saya pernah tanya-tanya sih. Kebanyakan kalau ada juga ya, ada bukan kebanyakan, ada juga yang daerah ke sini itu wisatanya wisata ziarah. Jadi ziarahnya ke apa? Pamijahan Tasikmalaya. Tuh ini juga pantai, pantai apa ini, Pak? Oh, Pantai Ciparanti ini. Pantai Ciparanti tuh. Pantai Ciparanti Sunset. Ini Pantai Ciparanti. Kita turun dulu. Sebentar. Tuh. Ini Pantai Ciparanti. Ini sekitar berapa? Ada 40 lebih kilometer dari arah Tugu Marlin yang ada di Pantai Pangandaran ya. Ini ke arah sebelah timur. Kita lihat ke arah sebelah barat juga ada sunset. Masya Allah. Teman-teman yang lain juga tuh ada yang lagi berhenti untuk melihat keindahan ini. Tapi anginnya lumayan besar. Dan sunsetnya hari ini terhalang awan hitam ya. Tapi alhamdulillah cuaca hari ini cerah. Dari pagi ini tadi sepanjang jalan saya cerah sampai sore ini juga alhamdulillah cerah. Tuh ada perahu nelayan juga. Di sini tidak digunakan untuk berenang ya. Tapi ada di pinggir-pinggirnya itu ada warung-warung yang bisa digunakan untuk santai-santai itu. Sebelah sana juga ya. Tadi di sebelah sudah terlewati juga sudah ada. Tuh, sebelah sana juga ada yang main di pantai. Kita naik dulu. Naik lagi. Berarti kalau ke sebelah barat ini sunset terus ya. Sunset. Ayo. Angin ya? Momen. Tuh, kita lanjutkan. Nanti saya akan ajak teman-teman untuk ke Pantai Legok Jawa. Kemudian ke arah sebelah timur ya, melihat Menara Suar yang ada di Legok Jawa. Tuh, ini sebelah kanan tuh. Jadi teman-teman yang ke Pantai Pangandaran, kalau ada atau kalau terkena macet mau keluar, mau ke arah Bandung ataupun ke arah kota ya, ke arah Tasik, ke arah Bandung, bisa lewat jalan sini ya. Jalannya sudah bagus. Kalau ke arah Tasik itu bisa belok dari Cipatujah. Jadi ada sekitar beberapa puluh kilometer lagi dari arah tadi saya opening ya, di perbatasan Pangandaran. Cikalong, dari Cikalong ke arah sebelah kanan, ke sebelah utara ya. Nanti tembusnya ke Tasikmalaya. Atau kalau ke Garut berarti bisa lurus langsung sampai ke Pamengpek. Nanti dari Pamengpek itu langsung ke kanan belok ke Garut. Jadi ke arah utara. Ada